Oke, selamat pagi, Mitra Galaksi sekalian. Jadi masih terkait dengan penasaran di senapan yang beberapa kali melenceng dari crossbar teleskop. Jadi setelah mencoba beberapa kali uji coba, saya penasaran menjajal lokasi lagi. Jadi ini baru saja kita lewati dusun Presa Timur dan kita akan masuk di kawasan wilayah dusun Tegal tepatnya. Dan sampai ketemu di sana. Sudah. Coba. Apa diangkat? Pohon. Oke, tadi itu yang kita ketemu yang paling depan adalah Pak Mahnan, pemilik lahan ini. Jadi seperti dikatakan, sekalipun sudah banyak pemburu yang masuk di wilayah Dusun Tegal sini, tapi sebaran tupai juga masih cukup banyak juga ya. Cuman memang ini agak sedikit cenderung sudah terlalu agak siang ini kalau kita ke tempat ini. Mestinya agak lebih pagi, tapi ya enggak apa-apa ya, karena ini hanya sekedar uji coba senapan sambil sekaligus ya pemetaan lah sama observasi. Nah, di belakang ini Pak Mahnan punya usaha untuk penampungan sampah-sampah plastik yang kemudian bisa jadi juga dijual. Di sini juga ada beberapa lokasi pembuangan akhir kayaknya di sini. Oke, sambil kita mantau. Jadi ini hanya satu-satunya menuju ke wilayah mendekati kali ya, setelah di sebelah barat sana jembatannya sudah putus yang terbuat dari bambu. Jadi ini ada satu saluran air yang dibuat. Nah, ini lokasi lapangan bola juga sudah mulai ditanami oleh pohon-pohon keras ini kan. Lokasi sawah yang kemarin dibajak tidak dilanjutkan hari ini kayaknya. Ada burung raja udang. Nah, di seberang sana juga kayaknya ada suara perkutut. Penasaran ini kita. Kita ikutin aja. Sekalipun bisa jadi itu burung milik warga, jangan-jangan. Lama nggak masuk sini. Suara perkutut di sana. Kita ikutin ya. Oke, jadi balik lagi ya. Ini adalah menu daging tupai yang sudah diolah menjadi yang siap saji, artinya siap digoreng. Karena ini dan sesuai bumbunya, ini banyak menggunakan bumbu Laos, terus ada kunyit dan beberapa varian yang lain. Yang mungkin kalau jika kalian penasaran dengan bumbu ini seperti menu ayam yang ada suiran-suiran semacam abon ya, padahal itu Laos ya, diperbanyak banyak daun lausnya.
Nah, untuk cara menu bikinnya kalian bisa lihat di apa namanya, di postingan yang terdahulu sudah ada. Nanti saya kasih linknya di bawah atau juga di deskripsinya. Jadi silakan lihat ya. Ini jadi dagingnya akan sudah disiapkan untuk diberi ke tetangga yang butuhkan nanti kalau dia datang. Kita baru saja tiba di wilayah Das Wilayah Selatan. Aduh, kampung apa lupa lagi. Jadi begitu tiba di parkiran sini, sudah kelihatan ada beberapa tupai bermain di sini. Nah, ada satu ekor yang bisa berhasil kita eksekusi. Nih, tupai anakan ya. Jadi kita akan menyusuri lagi beberapa spot di sini, masih sekitar lingkaran sini saja. Sepertinya masih ada beberapa, karena ada terlihat tupai dewasanya juga tadi. Ya, karena ini juga ada memenuhi satu, ya mau kita jadikan apa ya, amal ya, daging tupai untuk ada satu warga di Kampung Melayu yang menderita penyakit gatal. Mudah-mudahan saja bisa bermanfaat. Lanjut ya. Aduh, lolos mas bro. Jadi di belakang ini tadi ada pohon asem, dekat padahal jaraknya, cuman ya gara-gara ini senapan lagi agak sedikit bermasalah dengan crossbar di teleskop, jadi agak ke atas larinya. Sementara di rumah tadi sempat dia bisa zeroing, kok mendadak menceng lagi. Seperti ini ya penampakannya. Rupanya masih banyak juga di sini nih. Cuman dia kemana lari? Kalinya hilang. Nah, yang bikin repot lagi adalah nyamuknya banyak sekali. Bikin buyar konsentrasi aja nih. Belum ada apa-apa ini. Oke bro, depan pohon asem sana ada, cuman agak lumayan tinggi. Kita akan coba perlahan ya, dekati. Apakah dia sendiri atau ada gerombolan lainnya? Mesti pelan-pelan. Ketinggian sekitar 18 meter. Makin gelap. Ini balik. Tidak ada pergerakan lagi. Pisau juga lagi ketinggalan. Bentar, pohon besar. Tidak ada. Oke, kasihan Torik, nanti nunggu di tempat pengajian.
Ambilin kresek coba Torik. Kresek. Ini bukan apa kok enggak tahu. Iya sudah. Oke, jadi ini yang kedua ya. Dapat sore sesuai dengan tujuannya ya. Mungkin ini sudah rezekinya. Dapat lagi satu karena kita niatin untuk sedekah daging tupai untuk orang yang membutuhkan. Karena untuk pengobatan ya, tujuan pengobatan. Jadi sekian perburuan hari ini. Diawali dari pagi hingga sore dan sama-sama dapat satu dalam setiap kunjungan ke lokasi. Jaman lae ara sapa cerita ina tegining amat teganang arane pegawean ngaret sampil di tengah rau sampin sai tekujang tekujing tegi.